Pada Senin 15 Mei 2023, Presiden Joko Widodo bersama jajaran Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama-sama melakukan kegiatan tanam pohon mangrove di Taman Wisata Alam atau TWA Angke Kapuk, Jakarta. Acara tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi hutan mangrove di tanah air. Kegiatan ini pun dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk melindungi pesisir pantai serta mengembalikan habitat di hutan mangrove. Dirinya pun menegaskan kegiatan ini tidak hanya akan dilaksanakan di awal saja, melainkan akan dilaksanakan perawatan ke depannya.